Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Ilmu Ritus, beliau Bapak Dr. Haji Ahmad Nadib. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Urusan Kesiswaan, beliau Bapak Yudi Adianta, MPD, M.Or. Serta anak-anak semuanya yang mengikuti kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim melalui kegiatan pemilihan ketua OSIS masa bakti tahun 2020 tahun 2021 pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan juga kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah senantiasa menambahkan nikmat-nikmat yang lain, nikmat di dunia ila akhirat. Amin. Kemudian yang kedua, salawat salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nah, semuanya pada kesempatan pagi hari ini kami ditunjuk untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pemilihan ketua OSIS tahun 2020-2021 yang insyaallah akan kita laksanakan tanggal 10 September tahun 2020. Adapun tata caranya, nanti masing-masing kelas menunjuk 5 perwakilan dari masing-masing kelas tersebut yang dalam hal ini jadi pilih oleh wali kelas masing-masing. Kemudian masing-masing anak tersebut nanti akan mendapatkan password serta username yang nanti akan digunakan untuk melakukan pemilihan secara online. Kemudian yang selanjutnya, kegiatan ini nanti kita laksanakan secara online satu hari, sehingga harapannya nanti tidak terlalu banyak memakan waktu yang akhirnya nanti bisa kita tampilkan, kita hasilkan calon atau ketua OSIS tahun 2020-2021 yang baru. Nanti anak-anak bisa membuka web yang nanti akan disampaikan oleh wali kelas, tata caranya seperti apa. Insya Allah nanti akan ada secara tertulis akan disampaikan melalui wali kelas masing-masing. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Akhirul kalam, mohon maaf, ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.